Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bestie, hai bunda-bunda, hai teman-teman online ku semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan baik dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga teman-teman yang sekarang sedang sakit, semoga Allah cepat angkat penyakitnya ya. Dan buat teman-teman yang sekarang sedang berjuang di 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, semoga kalian cepat mendapatkan monetisasi ya, dan cepat menjadi partner YouTube. Nah, ini tadi Ma diawali dengan masak air. Ma itu hari ini mau bikin sayur bening ya. Sama ini tadi ada tukang ikan lewat. Ini Ma beli ikan, katanya sih ikan ekor kuning ya, tapi yang gedenya gitu loh. Kayak model ekor kuning katanya, tapi yang besarnya. Itu tuh setengah kilo 20.000. Dan terus Ma juga beli udang, ini seperempat 20.000. Jadi total belanja hari ini 40.000 untuk ikan basah. Ini Ma bumbuin pakai bumbu racik ayam ya, karena enggak punya bumbu racik ikan. Jadi tetap biarpun pakai bumbu racik ayam, Ma pakaiin garam dan ketumbar lagi. Ini dimarinasi dulu, nanti kalau udah nyerap baru kita goreng. Dan ini sayuran yang stok di kulkas ya, ada labu, jagung dan buncis ya. Jadi Ma itu mau bikin sayur bening, tapi pakai bumbu racik sayur asam ya teman-teman. Bumbunya Ma iris aja, dan ini karena Ma gak punya cabe rawit setan, jadi tadi Pak suami tuh beli rawitnya 5.000 itu untuk cabe rawitnya. Teman-teman, ini suara Ma itu lagi serak ya, Ma itu lagi batuk pilek, bersin-bersin terus ya, meriang, sakit kepala, tapi namanya sebagai ibu rumah tangga tetap harus masak ya, biar dapur ini tetap ngebul dan biar anak-anak tetap makan ya, walaupun orang tua lagi sakit tapi tetap harus masak di dapur ya teman-teman. Ini Mak kupas dulu labunya. Ini tuh waktu dibelanja mingguan kapan, ini Mak punya labu. Mungkin ada yang samaan kayak Mak ya, kalau motong labu itu Ma gesek-gesekin dulu ya, biar getahnya itu keluar. Bagi yang samaan boleh ya komen di kolom komentar. Dan ini Ma ngirisin cabe, bawang, tomat untuk bikin sayur beningnya. Ini ada jagung juga satu. Pas Ma udah masak itu jagung, ternyata cucu Ma itu minta bawang jagung karena jagungnya ada satu-satunya, dan ini Ma sayur gitu ya. Jadi akhirnya pas cucu Ma minta, Ma gak bisa bikinin bakwan jagung ya. Mungkin next, besok-besok kalau udah belanja lagi baru Ma bikin bakwan jagung ya. Ma masih punya stok ayam ungkep ya sama tempe ungkep. Nanti kalau misalkan anak-anak pengen ayam goreng ya tinggal goreng. Dan ini Ma juga bikin goreng tempe tepung seperti biasa ya. Pokoknya tempe tepung itu gak pernah ketinggalan. Kalau pas ada tempenya pasti digoreng tepung gitu ya, jarang digoreng biasa gitu, soalnya kalau digoreng biasa itu harus ngedadak dimakan ya, pas matang tuh langsung digado ya. Tempe tepung juga gitu, pas matang langsung digadoin ya. Oke deh, sebelum lanjut ke video, Ma mau sapa-sapa dulu buat teman-teman Ma. Sebelumnya Ma ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah ngeklik video Ma, dan buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel Ma, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya di bawah dan klik lonceng biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Ma. Dan bagi teman-teman yang suka dengan video Ma, boleh ya di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa like dan komennya biar Ma makin semangat buat bikin video-video selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang ingin berkenalan lebih dekat, boleh ya di follow juga IG Ma Kusmawati Oding dan Rapi Cookies. Dan mungkin bagi teman-teman yang baru menemukan channel Ma dan baru gabung di channel Ma, Ma itu sebagai ibu rumah tangga
yang mencari kesibukan di dalam rumah, sharing masak, dan memperbanyak teman di YouTube. Nah, punya emak punya suami, 3 orang anak, 1 perempuan, 2 laki-laki, 1 cucu, dan 2 mantu. Boleh ya bagi teman-teman tinggalkan jejak di kolom komentar. Nanti emak bakal kunjung balik ke channelnya Bunda-Bunda. Dan mau ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sering silaturahmi dan sering mampir ke channel emak, yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah meluangkan kuotanya. Mau ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua. Dan kita kembali ini ke menu masakan emak hari ini. Hari ini emak mau goreng ikan, terus goreng udang, goreng tempe tepung, terus bikin sayur asem ya. Pokoknya sayuran yang ada di kulkas aja, emak nggak beli sayuran hari ini. Dan ini emak juga mau nyambel, seperti biasa ya, sambalnya itu emak rebus dulu baru nanti diulek. Kalau misalkan pengen ditumis ya ditumis aja, tapi emak itu hari ini pengennya bikin sambal rebus gitu ya. Dan ini sayur bening bayamnya udah matang alhamdulillah, cuman adanya tuh sayuran labu, buncis, dan jagung aja. Terus tempe tepung juga udah matang, baru nanti setelah tempe tepung kita goreng ikan dan udang ya. Mungkin sama ya kayak emak, kalau misalkan mau goreng-goreng itu biasanya yang bikin minyak itu gak hitam dulu ya. Seperti emak itu goreng tempe, kan bekas goreng tempe bisa buat goreng udang dan goreng ikan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita goreng udang atau ikan dulu, nanti si minyaknya suka cepet kotor gitu ya. Jadi emak itu masarankan lebih baik kalau goreng-gorengan itu yang bikin minyak gak hitam dulu ya, kayak goreng tempe misalkan atau goreng tahu gitu ya, kena minyak gak hitam ya. Kalau misalkan goreng ikan duluan kena minyak itu pasti hitam. Dan ini cabai rebusnya udah matang, ini tinggal emak olak ya. Itu udah dikasih gula pasir, garam, penyedap rasa, dan ini emak kasih terasi yang siap pakai ya. Terasi mama suka ini udah digoreng ya teman-teman. Emak itu punya terasi yang belum digoreng, cuman males ya bikin rumah itu bau gitu ya. Emak itu pengen goreng nanti di luar aja itu si terasinya, biar di rumah itu nggak terlalu bau terasi gitu. Adakah yang samaan kayak emak kalau goreng terasi itu nempel ya seluruh ruangan, ruang tamu, ruang makan atau kamar mandi pun, atau kamar tidur, itu semuanya bau terasi ya teman-teman. Boleh ya dicoret-coret di kolom komentar, yang tiap goreng terasi itu pasti seluruh ruangan bau karena emak nggak punya penyedot itu ya. Penyedot apa tuh, penyedot buat masak tuh, apa sih lah namanya. Ya mudah-mudahan emak itu kemarin kepilih 20 besar untuk renovasi dapur ya. Mudah-mudahan setelah emak kirim foto-foto dapur, terus emak kirim data-data alamat gitu ya, mudah-mudahan kepilih ya. Doakan ya teman-teman biar emak itu dapat renovasi dapur gratis ya dari Hook Indonesia. Boleh teman-teman buka linknya Hook Indonesia, terus ikutin pertemanan ya. Dukung emak ya, mudah-mudahan Allah dengar doa-doa emak yang pengen dapurnya itu direnovasi sama Hook Indonesia. Dan alhamdulillah ini masakan emak udah mateng, tinggal kita sarapan. Dan pak suami juga belum berangkat kerja ini ya teman-teman. Jadi pak suami nanti mau sarapan dulu. Ini lagi ngobrol, katanya mudah-mudahan dapat rezeki ya hari ini. Katanya rumah temannya itu udah ada yang mau beli. Jadi selain pak suami itu kerja di kantor yang gajinya harian gitu ya, tapi pak suami juga ikut-ikut obyekan apa aja ya, jual beli motor, jual beli rumah, jual beli sawah gitu ya. Mudah-mudahan hari ini
goal ya teman-teman, kita kecipratan lah rezeki sedikit-sedikit. Dan alhamdulillah ini sudah di penghujung video ya teman-teman. Oke deh, mau ucapkan terima kasih banyak yang sudah nonton video Mas sampai selesai. Ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan komennya. Dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Sampai ketemu insya Allah di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye, I love you. Jangan bosan-bosan ya teman-teman untuk terus nontonin video emak. Saatnya ini emak mau istirahat ya teman-teman, karena kepala tuh sakit, hidung meler, batuk pilek, meriang juga, tapi dipaksakan harus masak ya. Karena kewajiban sebagai ibu rumah tangga itu ya begini ya, di dapur, di kasur, dan di sumur. Bye-bye. Sampai ketemu ya di next video. Jangan lupa ya, jaga kesehatan ya teman-teman.